Salam Depo, gak pernah withdraw. Kembali lagi bersama Ani dan Celciusnya, guys ya. Sudah agak lama sih sebenarnya, guys, kita tidak membahas poin yang bisa dibilang cukup lumayan lucu-lucuan juga lah ya, guys ya. Tetapi menarik untuk dicairkan cuannya gitu ya. Waduh. BTW si Celcius ini sendiri bakalan ada udah pasti ada giveaway-nya ya, guys ya. Dan bakalan dibagikan di tanggal 13 Januari 2022. Inikah yang menarik para pemirsa sekalian untuk memiliki koin Celcius ini sendiri kali ya, guys ya. Tanpa perlu basa-basi, langsung saja kita buatkan price prediction lucu-lucuan juga daripada si Celcius ini sendiri, guys ya. Bisa dilihat di sini sendiri, guys, si Celcius ini harganya benar-benar sangat membangunkan ya, guys ya, nih. Dia itu terlihat turun-turun-turun terus turun gak jelas gitu loh, guys. Padahal dia itu pernah ada di titik terciamiknya sendiri ya, guys ya. Pernah juga di area sekitar 148.000-an dan sekarang harganya yang udah ada benar-benar di harga kerak bumi ya, guys ya. Nih bisa dilihat di sini nih, guys ya. BTW untuk area support manjanya sendiri mungkin langsung saja kita tandain ya, guys ya, gak pakai basa-basi lagi. Itu ada di area-area sekitar 48.000-an ya, guys ya, atau sekitaran ya mungkin 3,5 dolaran lah kali ya. Ini BTW pakai harganya rupiahnya, guys ya, terganti sendiri lah ke harga dolar ya kan. Dan sekarang harga di sekitaran 62.000-an, guys, atau setara dengan hampir 4 dolaran lebih lah ya, guys ya. Oke, untuk si Cel ini sendiri, untuk take profit terdekatnya, guys ya, mungkin ya, guys ya, apabila dia terus berada di jalurnya yang cukup panjang ini ya, guys ya, harusnya break di area sekitar 66, itu harusnya di 66.000-an cukup oke lah kalau kata aneh ya, guys ya, untuk melanjutkan kenaikannya. Ya paling nggak TP di 70.000-an ane rasa masih cukup oke sih kalau kata ane, guys. Ini udah bentukannya aja udah mau kayak ini, guys, apa namanya, falling watch gitulah. Mungkin untuk target terjauh daripada si Celcius ini mungkin saja guys ya, bisa sampai 85.000-an ya, guys ya. Dan untuk take profitnya itu sendiri nanti bisa di area sekitaran ini, BTW rupiah yang terganti sendiri dah harga dolarnya, di area-area sekitaran sini nih, guys. Nah untuk area take profitnya mentok mungkin di sekitaran 85.000, ane rasa cukup oke lah, guys ya. Semisal ini kan harga di 63.000 nih, kalau berhasil kejebol di area sekitaran 66.000, hampir bisa sudah dipastikan ke 85.000-an ya, guys ya. Dengan support yang udah ane tandain tadi bisa dipantau juga deh, semisal ada bani BTC susulan mungkin aja ketarik ya, guys ya. Oke, segitu aja dah update terbaru tentang price prediction daripada si Celcius ini sendiri. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, salam nyangkut terus.